Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah aidada ma fi ilmillah. Shalatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun anda berada, semoga Allah Taala memberikan kita semua keselamatan, kesehatan dan usia panjang dalam ketaatan serta kebahagiaan dan semoga wabah corona ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan keselamatan amin Allahumma amin. Ikhwani rahimakumullah, keluh kesah adalah suatu hal yang sangat tidak terpuji. Berkeluh kesah adalah suatu hal yang tidak positif yang justru akan buat kita semakin lemah ya semakin lemah dan semakin lemah. Ikhwani, saya mengajak Anda semuanya untuk memetik hikmah dari wabah yang mewabah ini corona salah satu hikmah yang saya ambil dari sekian banyak hikmah yang akan saya sampaikan pada episode kali ini adalah hikmah kita diajarkan untuk kholwat. Hikmah kita diajarkan untuk berdiam diri. Hikmah kita diajarkan untuk membatasi uh, hubungan sosial kita. Tentunya muslim yang baik akan memanfaatkan kondisi ini guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berkeluh kesah, tapi menjadikan kondisi ini sebagai sarana yang dia kendarai, dia tunggangi untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, ada anjuran dari pemerintah untuk tinggal di rumah selama 14 hari. Pertanyaannya, sudahkah kita buat jadwal dalam hari ke hari selama 14 hari itu apa yang akan kita lakukan dalam pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita sudah gunakan waktu selama empat hari itu untuk memperbanyak jirawatul Qur'an, untuk memperbanyak istighfar, untuk memperbanyak sholawat, untuk memperbanyak berdoa, untuk memperbanyak berzikir, dan untuk memperbanyak belajar ilmu-ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau belum, maka jangan tunda. Buat daftar kegiatan dari mulai pagi sampai nanti tidur. Apa yang kita lakukan? jadikan rumah kita masing-masing pesantren Ihwani rahimakumullah. Jadikan rumah kita masing-masing pesantren yang nanti kalau 14 hari lulus bukan hanya selamat dari corona tapi yang lebih penting lagi selamat dari neraka dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sebelum sampai Ramadan, kita sudah di kan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah ditempatkan di suatu kondisi yang kita dipersiapkan untuk menyongsong Ramadan dengan lebih baik lagi, yaitu dengan memperbaiki fisik otomatis kita akan berjuang agar fisik kita selama 14 hari bagus, imunitas kita meningkat baik dan kita selamat dari segala macam penyakit dengan mengkonsumsi hal-hal yang bermanfaat untuk fisik kita. Tapi jangan lupa, kalau fisik kita kita jaga 14 hari, maka seharusnya ruhani kita lebih kita jaga. Karena jiwa yang sehat, yang syukur sama Allah taala, jiwa yang bahagia menyebabkan tubuh ini menjadi kuat. Kalau rohnya sehat, tubuhnya kuat. Makanya kita perkuat roh. Ini hikmahnya, 14 hari loh. 14 hari itu waktu yang lumayan, cukup panjang. Kalau kita manfaatkan benar-benar ini untuk belajar, untuk e, duduk bersama keluarga, saling menyampaikan ilmunya Allah Ta'ala, bukan justru dengan 14 hari kita di rumah bermaksiat, menonton tayangan-tayangan yang enggak ada manfaatnya, menggunjing yang satu dengan menggunjing yang lain, berkeluh kesah, sehingga 14 hari ini menjadi bencana yang lebih besar dari corona, bencana yang lebih besar daripada penyakit apapun, karena kita telah menyiapkan diri kita untuk masuk neraka, dengan menciptakan majlis gunjing-gunjingan dan keluh kesah. Ikhwanirrahimakumullah. Manfaatkan 14 hari yang sudah diberikan Allah Ta'ala, lewat kejadian semacam ini, tentunya kejadian ini tidak menyenangkan, tapi ini harus dipetik hikmahnya, agar menjadi menyenangkan, maka kita gunakan untuk to'at, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Salah satunya adalah, kita hampir lupa atau mungkin kita lupa. Kalau ini bulan Rajab yang mulia dan kita berada di penghujung Rajab. Dan insya Allah kita nanti malam masuk malam 27 Rajab, malam Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Maka mari kita manfaatkan malam hari ini untuk betul-betul tawajuh pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk belajar tentang Isra dan Mi'raj. Peristiwa yang dahsyatnya luar biasa. Saat ini umat manusia di seluruh dunia belum ada yang menginjakkan kaki ke bulan menurut ilmu yang saya ketahui. Baru peralatan-peralatan yang sampai ke bulan. Tapi manusianya belum nyampe. Manusianya belum nyampe. Bahkan sekarang manusia udah berencana mau ke Mars. Bulan belum khatam, udah mau ke Mars. Tapi Nabi Muhammad SAW udah menjelajah seluruh jagad. Yang kelihatan oleh mata, maupun yang tak kasat oleh mata. Semua telah dijelajah oleh Nabi Muhammad SAW tujuh lapis langit telah dijelajah oleh baginda Muhammad SAW sampai ke ujungnya jagat raya sampai ke Sidratul muntaha melihat surga dan melihat neraka dengan semua pengetahuan yang dimiliki tersebut baginda Muhammad SAW tidak kikir beliau membagikannya kepada kita semua dengan mempraktekannya dalam sendi-sendi kehidupan di semua bagian kehidupan sudah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW karena itu ikhwani rahimakumullah kalau kita metik hikmah dari Isra Mi'raj salah satu hikmahnya saja adalah kita punya Rasul SAW yang luar biasa, yang punya pengetahuan yang luar biasa, maka kita akan yakin dengan semua ajaran Nabi Muhammad SAW. Kita akan yakin dengan semua ilmu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga diri kita akan semakin tenang, semakin tenang, dan semakin tenang. Kenapa? Karena orang yang mengerti, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, mengenal pesuruh-pesuruh Allah terutama baginda Muhammad SAW, maka jiwanya akan dipenuhi dengan rasa tenang dan tak ada khawatir lagi. Ikhwani rahimakumullah karena itu yuk kita petik hikmah. Dari kejadian yang tidak menyenangkan ini kita harus menang. Jangan sampai kalah. Kita harus menang dengan memetik hikmah dan menjadikan diri kita semakin hebat, semakin kuat. Dua hikmah yang akan kita garis bawahi adalah yang pertama, Allah memberi kita waktu 14 hari untuk membersihkan diri kita zahiran wa batinan. Itu hikmah yang yang pertama. Kemudian hikmah yang kedua adalah kita berada di penghujung bulan Rojab ini ternyata dipersiapkan untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Menghadapi bulan suci Ramadan. Hikmah yang kedua, seharusnya kita harus lebih sadar, kita ini harus lebih siap untuk menghadapi bulan Ramadan dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Karena tahun-tahun yang lalu kita tidak dikondisikan untuk menghadapi penyakit. Tahun-tahun yang lalu kita tidak dikondisikan menghadapi wabah sehingga kita abe dengan kesehatan kita, Abe dengan dengan rohani kita. Tapi tahun ini kita dihadapkan dengan wabah yang namanya Corona, dipaksa untuk lebih memperbaiki zahir kita, fisik kita, dan memperbaiki rohani kita. Semoga Allah Ta'ala menjadikan hikmah ini bisa kita amalkan, sehingga kita manfaatkan waktu, waktu kita sebaik mungkin dan mendapatkan barokah. Kemudian kita diberi Allah Ta'ala kesehatan dan keselamatan, dan bangsa ini dilindungi segala, dari segala hal yang tidak menyenangkan dunia maupun akhirat. Lebihnya, kurang lebihnya saya minta maaf, semoga berkah manfaat. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته